Sempat viral di media sosial, wajah baru Pantai Kejawanan Cirebon, kini wisata Pantai Kejawanan Cirebon makin diminati masyarakat, meski sebenarnya belum resmi dibuka. Masyarakat penasaran dengan kondisi Pantai Kejawanan yang baru saja tuntas dilakukan renovasi. Sejumlah fasilitas baru sudah ditambahkan dan kini tampilannya lebih tertata juga menarik. Mulai dari shelter pedagang kaki lima, area pasir untuk bermain, hingga pantai yang kini dipasangi pembatas, dan juga dermaga yang menjorok ke laut. Tidak hanya itu, tiket masuk dan parkir di wisata Pantai Kejawanan Cirebon relatif terjangkau. Salah seorang pengunjung mengaku sekarang ini Pantai Kejawanan makin estetik dan tertata, juga sudah tidak kumuh lagi. Masyarakat menyambut baik kondisi baru hasil renovasi tersebut. Kebetulan saya lihat dari video yang di ini, saya langsung ke sini nih lihat-lihat meninjau. Baru 3 hari ya, luar biasa. Bagus Pak ya. Ya dibandingkan yang dulu di sana gitu. Nah, kalau seperti ini kan bisa untuk apa namanya? Kongko-kongko sore. Diprediksi pada akhir pekan ini, minat pengunjung datang ke Pantai Kejawanan Cirebon bakal semakin tinggi. Bahkan pada sore hari, pengunjung ke Pantai Kejawanan Cirebon lebih ramai dibandingkan siang dan pagi hari. Wahyu Ibisana, RCTV Cirebon.